Polis mengesahkan kontraktor yang terlibat dalam kerja-kerja pengubah suaian rumah milik Zalina Azman tidak terkait dengan kehilangan bekas personaliti TV3 itu selepas 20 keterangan diambil kira-kira 2 minggu lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, susulan siasatan tersebut, beliau mengenal pasti 3 kontraktor yang tidak mempunyai kaitan dengan kehilangan Zalina atau nama sebenarnya Zalina Shaharah Azman 58. Menurutnya, ketiga-tiga kontraktor berkenaan termasuk ketuanya memberitahu kerja-kerja pengubah suaian banglo Zalina di Seksyen 3 di sini bermula kira-kira setahun selepas rumah tersebut dibeli pada 2018. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Tetapi kontraktor berbincang dengan Zalina, kemudian Zalina setuju dan bayaran dibuat secara berperingkat, bayar A, selesai A, buat B, selesai B, akhir sekali bayaran yang diterima pada Ogos 2021, selepas itu Zalina kata sudah tak ada duit. Kerja pengubah suaian boleh dikatakan dalam 60% siap, ada lagi 40% yang belum disempurnakan, sebab kalau ikut harga asal quotation RM320,000 dan jumlah bayaran dijelaskan adalah RM165,000 pertama, kemudian RM75,000, bermakna ada baki bayaran dalam RM60,000, katanya dalam sidang akhbar hari ini. Muhammad Iqbal menambah, kali terakhir bayaran dibuat kepada kontraktor berkenaan adalah RM20,000 pada Ogos 2021 dan kerja tersebut dihentikan atas permintaan Zalina sendiri selepas memaklumkan kehabisan duit. Dalam pada itu, Muhammad Iqbal memaklumkan polis merampas beberapa barangan dari banglo tersebut termasuk dokumen dan sebuah komputer riba yang sedang dianalisis oleh pasukan forensik selepas melakukan pemeriksaan kali ketiga pada 28 Julai lalu. Kita tak mahu ada ketinggalan sebarang bukti, ada beberapa dokumen kita rampas dalam rumah tersebut, kita buat rampasan komputer riba untuk membuat analisis di makmal forensik kita, saya tak boleh dedahkan perinciannya sebab rampasan itu masih dalam siasatan kita. Kita periksa, ada laptop, kemudian itulah kita ambillah, kemudian habis, kalau hendak cari tubuh pun memang tak ada, sebab anjing pengesan pun memang tak jumpa jejak dekat rumah tersebut, jelasnya lagi.